Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para donatur yang dermawan. Alhamdulillah pagi hari ini, hari kedua, tim Sebar Wakaf Al-Quran Kemerdekaan akan menyalurkan mushaf-mushaf Al-Quran, Iqra dan buku Islam yang untuk saudara kita yang berada di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita masih di daerah Puncak Baru, Kecamatan Cidaun. Insya Allah nanti pukul 8 kita akan langsung meluncur ke area daerah Cidaun, Kecamatan Cidaun. Kita juga akan insya Allah akan menyisir di daerah pesisir pantai yang berada di Cidaun, dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan adik-adik penghafal Al-Quran dan santri-santri yang sedang belajar Al-Quran. Insya Allah juga kita akan menyalurkan beberapa buku Islam untuk masjid, yang dimana masjid di Kabupaten Cianjur ini membutuhkan buku-buku Islam untuk biasanya untuk belajar para jamaah ataupun untuk bahan untuk khotib untuk berkhutbah, seperti itu. Demikian para donatur, ikuti terus perjalanan kita dan mohon doanya supaya ekspedisi Sebar Wakaf Al-Quran Kemerdekaan ini dilancarkan dan tim yang berangkat diberikan kesehatan. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas kontribusi para donatur dalam program kebaikan ini. Semoga para donatur diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Demikian, saya Fajar Maulana, yuk ikuti terus perjalanan kita. Oke. Alhamdulillah guys, sekarang kita akan lanjut ke tempat selanjutnya. Sekalian kita akan pulang karena di rumah ada keluarga yang menunggu. Ya, ini jadi salah satu tempat yang mungkin ikonik ya, yang akan menjadi kenangan buat kita, berkesan lah di sini. Warganya antusias, masyarakat antusias, serta kita juga diterima dengan baik. Alhamdulillah untuk penyaluran kali ini. Insyaallah sekarang kita mau berangkat ke sana. Doakan kami selamat di jalan. Alhamdulillah hari spesial hari kemerdekaan 17 Agustus ini. Insyaallah semuanya warga-warga di sini juga makin merdeka ya dari apapun. Bismillahirrahmanirrahim.